Rahayu, Sabtu Jumadi. Selamat sore menjelang petang. Hari ini saya dan tim Suruh Nusantara berada di Kopi Koi yang ada di Magetan, kemarin yang kita jadikan base camp Sasana Suruh juga kerjasama dengan Kopi Koi. Kopi Koi hari ini melaksanakan hari ulang tahunnya yang pertama di tanggal 20 Januari 2023, hari Jumat Legi, kebetulan hari yang sangat indah dan bagus. Semoga kedepannya Kopi Koi semakin memberikan peluang-peluang untuk relaksasi, edukasi yang berbasis lingkungan, kelestarian alam. Dari tadi serangkaian kegiatan, ada edukasi bermain tapi pengenalan terhadap satwa-satwa liar, seperti ada burung-burung nuri, burung-burung kakak tua, dan kita kenalkan kepada para audiens. Dan serangkaian kegiatan tadi juga ada amal memberikan santunan dan selamatan megungan kepada anak yatim piatu. Semoga energinya terus memberi keberlimpahan, selaras menjadi sasana yang memang menjadi titik balik pelajaran kesadaran dimulai dari tempat ini di lereng Gunung Lawu, di mana Kopi Koi nanti bersinergi dengan Suruh Nusantara untuk terus memberikan wawasan terhadap generasi agar peduli terhadap lingkungan, terutama peduli terhadap alam sekitar agar selaras hubungannya. Dan disitulah sebuah potensi perubahan untuk mengawali hari yang baru, peradaban yang baru, sinergi sampai akhir. Jayalah Nusantara Asia Pasifik, karena mulai kembali mengenal kepada alamnya, tidak lagi meninggalkan hubungan yang sangat harmonis dengan alamnya. Terima kasih, selamat ulang tahun Kopi Koi. Semoga selaras sampai akhir, terberkati, direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, Sabtu Jumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari Jumat ini, hari 20 Januari 2023, Panti Asuhan Al-Hayat Waru dan Timur Dodol mendapat undangan untuk menghadiri acara ulang tahun Kafe Kopi Koi yang pertama. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada owner daripada Kopi Koi ini. Mudah-mudahan Kopi Koi-nya tambah rame, tambah lancar, tambah barokah. Matur suwun, terima kasih.